Anda menyaksikan News Update, saya Patricia Mapale. Pemirsa, objek wisata Kawah Sikidang Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah ditutup sementara hari ini hingga 5 hari ke depan. Penutupan dilakukan untuk sterilisasi guna mencegah virus corona. Langkah sterilisasi diantaranya adalah penyemprotan disinfektan area kawah serta membersihkan sampah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara Agung Yusianto mengatakan penutupan dilakukan karena membludaknya pengunjung yang datang saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2021. Pihak manajemen juga akan menambah jumlah petugas untuk berjaga dan mengatur agar tidak ada kerumunan dan lonjakan pengunjung. Kemarin setelah libur Natal dan Tahun Baru, setelah itu kita evaluasi salah satu kebijakannya, kita tutup sementara itu selama 5 hari, hari Senin sampai hari Jumat kemarin. Langkah penutupan tersebut kemudian kita tindak lanjuti karena situasi sekarang masih pandemi. Yang pertama kita lakukan sterilisasi di kawasan objek wisata Sikidang, baik di jalur wisatanya, kemudian termasuk di sarana-prasarana lainnya seperti di loket-loket, termasuk juga di...